pemelihara Allah. Jadi tanpa sambok pilih putaran listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Tuah Batu Akik Badar Besi. Siang itu Amir sedang asik berselancar di dunia maya. Keren nih, berita yang mengatakan kalau tuah batu aki badar besi bisa buat pemiliknya jadi kebal. Gua harus cobain ini. Nanti sore gua ke pasar loak ah. Kayaknya di sana masih ada yang jualan batu akik. Maka sore itu Amir pun bergegas berangkat ke pasar loak. Rame juga ini pasar. Nah, itu dia, ada yang jual batu akik. Amir pun segera menghampiri penjual batu akik itu. Mbah, ada jual batu akik badar besi enggak? Ada itu, pilih saja sendiri, Mas. Banyak juga ya mbah, ternyata model batu akik badar besinya. Kalau yang buat kebal senjata, yang mana ya mbah? Mas, batu akik di sini cuma batu akik hiasan jari saja. Atau hanya sebatas medianya saja. Maksudnya bagaimana ya mbah? Saya jadi bingung. Jadi batu akik badar besinya harus diisi dulu sama orang sakti. Baru masnya bisa kebal. Jadi saya harus menemui dukun ya mbah? Sobat se. Ya iyalah mas. Kalau masnya mau, nanti saya kasih alamat dukun saktinya. Asal masnya jadi beli batu akik badar besinya di sini. Boleh deh mbah. Yang ini aja mbah, batu badar besinya. Berapaan mbah? Kalau yang itu sama emasnya 1 juta aja lah. Buset, mahal amat mbah. Ini kan lagi gak musim batu. Ya kan itu beda mas.
sama batu badar besi yang lainnya. Ini yang grade A. Kalau yang lain gak bisa dijadikan media. Karena tidak paham soal batu akik, maka Amir pun langsung membayar batu itu. Ya sudah, ini mbah uangnya. Ya sudah, ini mbah catatkan alamat dukun saktinya. Nah, ini alamatnya mas, jangan sampai hilang. Pas ini malam ke rumah dukun sakti itu. Ketemu juga akhirnya rumah ini dukun. Permisi. Permisi. Iya, sabar. Silakan masuk, Mas. Apa yang bisa Mbak tolong buat kamu? Ini Mbah, saya mau minta tolong isiin batu akik badar besi saya biar saya bisa kebal. Oh, bisa. Kamu bawa batu akiknya. Bawa kok, Mbah. Nah, sekarang kamu ikut Mbah ke kamar ritual saya. Kamu duduk di situ, tunggu instruksi dari Mbah. Baiklah, Mbah. Saya menunggu petunjuk dari Mbah saja. Dukun itu pun segera memulai ritualnya. Roh sejati, ojo duru pamerangan, ojo duru palsuan, duro ing panggon kuda memuli jubah. Wahai genderwo, datanglah, aku memanggilmu. Ada apa gerangan? Kamu memanggilku, wahai dukun. Aku ingin kamu masuk ke dalam batu akik badar besi agar pemiliknya jadi kebal. Mana batu akiknya? Cepat keluarkan batu akik badar besinya. Nah, ini mbah batunya. Dukun itu pun segera menyerahkan batu akik itu kepada sosok genderuwo. Ini genderuwo batu akiknya. Hehehe.
Sepertinya ada yang aneh dengan batuk akik ini. Sosok genderuwo itu terlihat sedang meneliti batu akik itu. Bangsat, ini bukan batu akik asli dari alam. Ini batu akik buatan alias sintetis. Kalian berdua mau main-main sama saya? Maafi saya, genderuwo. Saya tak bermaksud menipumu. Kali ini kalian ku maafkan, tapi lain kali tidak ada maaf buat kalian. Ya sudah, aku pergi. Sudah muak aku melihat kalian kerak neraka. Sosok genderuwo itu pun akhirnya menghilang. Mas ini sengaja mau ngerjain Mbah ya? Lah ya enggak lah Mbah. Saya belinya di pasar Lowak tadi ini batu. Memangnya masnya beli berapa batu akik badar besi sintetisnya? Rp1.000.000 Mbah. Walah, kasihan amat masnya. Kasihan kenapa Mbah? Kalau cuman batu mainan begini, di rumah Mbah banyak. Cuman buat mainan cucu saya. Kampret, emang penjual batu akik itu. Ya sudah Mbah, makasih infonya. Saya pamit dulu, mau minta ganti rugi ke penjual itu. Ya sudah Mas, tapi amplop saya belum loh. Aduh, apes. Habis jatuh, ketimpa tangga pula. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.